Kita sudah bisa membuat mouse dan oke, saya klik OK di sini. Saya delete. Dan sekarang saya akan membuat player. Bagaimana kita bisa membuat player dan konsepnya kita menggunakan mouse yang dimainkan per gambar. Dan di sini saya mau membuka Photoshop dan saya membuat project baru, file, new, dan di sini saya memberikan mungkin 80 dan di sini mungkin 140. Oke, saya mempunyai file semacam ini. Dan saya akan membuat project sederhana di sini. Saya double click layer untuk merubah menjadi layer dan saya seleksi delete. Dan saya sudah mempunyai semacam ini. Anda bisa men-zoom in supaya kelihatan besar dan kita bisa mengedit dengan mudah. Dan di sini saya memberikan guide. Oke. Saya memberikan guide lagi di sini. Ini untuk kepala dan oke, mungkin semacam ini. Dan di sini oke, kaki. Lalu saya membuat elip dan saya memberikan warna oke, mungkin seperti ini. Dan saya tekan shift untuk membuat lingkaran dan saya memberikan di sini. Oke, seperti itu. Dan saya memberikan di sini di layer kosong, edit, fill, foreground. Oke. Seperti itu. Lalu saya membuat ini kotak dan di sini saya membuat semacam ini. Oke, mungkin semacam ini. Dan saya memberikan di layer baru, saya namakan mungkin badan biar nanti kita merubahnya enak. Badan, dan saya menuju ke edit, fill, foreground. Oke. Selanjutnya saya membuat kaki. Saya transform selection dan saya putar, lalu saya pindah dan saya pendekkan. Saya buat semacam ini. Oke, dan enter. Lalu saya memberikan di sini adalah paha. Dan saya menuju ke edit, fill, foreground. Oke, saya mempunyai paha. Lalu di paha saya seleksi transform selection. Saya memberikan seperti ini dan saya atur tempatnya dan enter. Oke, mungkin agak ke sini. Enter. Lalu saya memberikan lutut. Lutut kanan. Tadi paha kanan mungkin. Oke, seperti itu. Dan saya menuju ke edit, fill, foreground. Oke. Saya sudah mempunyai semacam ini. Dan oke, saya undo dulu di fill. Saya menuju ke lutut. Oke, saya pilih lutut, edit, fill,
Oke. Jika saya hilangkan, saya akan punya semacam ini. Dan di lutut, saya menduplikat. Saya memberikan lutut kiri, lutut KR. Dan di lutut KR, saya memberikan free transform. Saya arahkan mungkin ke sini. Oke. Dan enter. Lalu di paha KN saya duplikat dan saya menamakan paha kiri. Oke, saya memberikan di atas. Dan di sini saya free transform dan saya putar. Saya arahkan ke sini. Oke, mungkin semacam ini. Dan saya edit di lutut kiri, free transform. Oke, mungkin semacam ini. Ini adalah karakter satu, dan saya simpan. Save for web. Player 1. Seri 1 atau mungkin 0. Oke, seri 0. Lalu saya memberikan ini. Saya merubah di kanan. Free transform dan saya rubah ini di pojokan sini. Oke, seperti itu dan saya memberikan semacam ini. Oke. Lalu enter dan di paha kanan free transform dan saya pindahkan juga ke sini. Oke, saya pindahkan ke sini. Oke, saya sudah mempunyai perputaran semacam ini dan enter. Lalu di paha kiri free transform saya pindah ke sini. Oke, seperti itu. Enter. Oke, mungkin yang paha kanan kurang. Oke, nanti. Dan di sini saya rubah ke sini. Saya putar. Saya arahkan. Dan enter. Lalu saya menuju ke lutut kanan. Saya menggunakan di sini. Putar dan mungkin semacam ini. Enter. Paha kanan. Oke, mungkin semacam ini. Enter dan saya simpan. Save for web. Save. Seri 1. Selanjutnya saya memberikan lutut paha kiri. Klik kanan, free transform, pindah lagi. Oke, enter atau double click, ganti lutut. Enter. Lalu saya menuju ke lutut kanan. Pindah. Oke. Enter. Paha kanan. Enter. Dan saya pindahkan ini. Oke, semacam ini. Dan saya simpan.
Save for web. Save seri 2. Oke, semacam itu. Jika Anda menginginkan gambar yang banyak, silakan membuat semacam ini. Semakin banyak akan semakin halus pergerakannya.